pelan banget. Ulangin gak usah, lanjut aja. Dan kali ini Hani ada di restoran, yaitu Bidak and Bakrit. Jadi hari ini di acara ulang tahun teman aku, jadi kebetulan kita dibawa ke restoran bebek. Jadi semua bisa dilihat tuh, ini semua bebek kesukaan aku. So di sana juga sebenarnya aku di sini suaranya nggak bisa keras-keras, mohon maaf karena berhubung dan hubung-hubungkan ya. Dalam suasana sunyi gitu, jadi kita tuh ada di kafenya, kafe. Aku suka banget sama kartun-kartunnya. Nah, jadi bukan hanya tempatnya juga yang unik ya, ada banyak-banyak boneka bebek dan dari bantal-bantalnya juga bisa dilihat di semua tempat-tempatnya bisa dilihat karena banyak penuh dengan bebek. Gimana suasananya, enak bukan? Jadi kalau mau kesini ada di exit A1 ya, jalan aja terus. Tapi tentunya di sini bukan hanya suasananya enak juga, di sini juga ada menu-menunya sih yang tapi khasnya orang China ya, biasa Chinese gitu. Dan di sini Hani tuh nggak sendirian guys, di sini tuh ada dua bayi bebek. Di sini juga banyak bebek. Ini ada unik, ada kaju teh, ada yang spesial di sini dia yang merayakan, dan mereka inilah yang sudah pesan restorannya, dia di booking sama dua orang ini. Say hey, halo, jangan lupa di subscribe. Guys, jadi sekarang pesan yang satu set ini. Nah, guys, jadi di satu paket ini tuh isinya macam-macam. Nah, di sini tuh menunya sangat unik ya. Di sini kita bisa masak dimsum, yaitu semacam gorengan kayak gitu. Terus juga kita bisa nambah kafe, laicha. Nah, kita juga bisa masak yaitu cincaimin, dan dimsumnya itu ada ngaoyun juga. Oh, itu bakso ya guys. Nah, di sini ada semur juga, isinya ada telur, sayap ayam, dan kaisan itu semacam ampela gitu ya. Itu disemur jadi satu, rasanya enak gitu. Terus di sini kita juga ada seafood tentunya, dan lobster itu ini satu paket ya. Kita lebih murah kalau satu paket karena berhubung ini namanya hamcha kayak gitu guys. Nah, menu utama di sini tuh tentunya itu ada dimsum dan lain-lain gitu ya, seperti khasnya orang-orang Chinese makan aja sih kayak gitu. Nah, ini dia cemilannya. Yang di sini ada ininya enggak? Pep. Ada. Apa? Oh, aku enggak rasa tadi malam mampir. Jadi guys, ini ada aku basic food ya, bakso. Aku tadi mana sih di rumah malam masih.
Hanura pedas. Mereka senangnya pedas dengan kayak enak MTA. Ini pedas ya. Ada yaoi-nya. Kepiting kan? Apa? Yaoi. Yaoi. Cumi-cumi. Ini bakso. Ini dari. Cobain dong baksonya. Aku mau. Nah, inilah bakso-bakso orang. Bakso-bakso orang sini ya. Kan enak bener. Itu kakean, Mbak. Mbak Ura. Ini orang baik loh. Guys, jadi Hani mau lanjut makan dulu ya. Oke. Makasih. Gimana guys, enak nggak? Harus nyoba kesini ya. Guys, ada yang spesial di sini. Jadi tadi isi dari yang satu ini ada lobster. Lihat nih, kita buka ya dagingnya seperti apa kita lihat. Jadi di sini tuh makannya tuh bukan di masaknya tuh bukan dibikin dibakar sama keju atau apa namanya, dikasih kayak semacam pedas gitu. Enggak, di sini tuh di steam sama fensi atau apa nih namanya, di soun gitu. Jadi cara makannya begini. Ini rasanya sedikit agak ada pahit-pahitnya ya. Enggak tahu di bagian apa. Tapi udah. Ada nih salah satu. Bisa dilihat sih. Ditusukin di sininya dan ini tuh bebek. Nah, cute banget ya. Ini mau saya. Cige. Saya yang lain, Mbak. Xiexie. Ya kalau ini kasih. Oh, oke. Ya 100. Nah, ini finishnya, jadi kita makan ya. Oh guys, jadi sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih sudah ngikutin hari ini dan terima kasih buat teman-teman yang sudah setia selalu. Dan belum yang subscribe Hani, jangan lupa juga di subscribe. Terima kasih pokoknya. Jangan lupa di share juga. Pokoknya udah sampai di sini dulu. Kalau ada kritikan dan saran boleh ditulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga kalau yang suka dengan video Hani silahkan di share. Yang mau datang ke sini juga ada di deskripsi di bawah tentunya. Oke deh, sampai di sini dulu. Bye bye. See you on the next video. Oh.